Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat, tetap semangat, dan keep positive thinking. Okay. Hari ini saya mau mengajak teman-teman ke Lambton Park, salah satu park yang ada di Newcastle. Nah, di sini tuh ada beberapa fasilitas yang disediakan, seperti ini tempat untuk minum. Jadi for your info, kalau di sini tuh kita minumnya air tap atau air dari keran. Nah, di sini juga disediakan, jadi nggak perlu bawa air minum kemana-mana sebenarnya. Tapi lebih sehat kalau kita bawa sendiri dari rumah. Oke, kemudian ada fasilitas untuk barbekyuan. Jadi kalau mau bikin pesta untuk banyak orang, itu tadi di papan infonya sudah ada pengumuman kalau kita bisa booking dulu. Tapi kalau misalnya kita personal dan tidak ada yang pakai, boleh dipakai. Oke, sekarang ini kakak Alfi mencoba salah satu permainan yang ada di sini. Sebenarnya di sini banyak permainan, cuman banyak orang lokal yang datang juga karena ini pas di weekend. Lanjut sambil melihat kakak Alfi bermain ini, saya nggak tahu namanya apa ya, digging and throwing. Saya mau sapa teman-teman dan mengucapkan terima kasih banyak karena kalian telah memilih untuk menonton video ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya, meluangkan kuotanya untuk menontonnya, dan kalau bisa dinonton sampai akhir ya. Terus dukung saya, channel saya, buat lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan membagikan video ini kalau kalian rasa video ini menarik ataupun memberikan pengetahuan baru. Boleh di-share ke komunitasnya ataupun sosial medianya. Kemudian yang belum subscribe, tolong dong di-subscribe. Subscribe itu kan gratis, gak ada ruginya kok. Alhamdulillah selama memasuki dunia per-youtuban ini, saya dipertemukan dengan banyak teman-teman yang baik hati dan tidak sombong, rajin menabung karena ada konten budgeting juga. Jadi ya, semoga saja kami semua bisa sukses di dalam dunia per-youtuban ini. Amin. Baik, kita lanjut. Ini si kakak Adsa dan kakak Alfi sedang bermain apa sih putar-putaran itu. Saya sudah bilang, nanti kepala kamu pusing. Katanya dia tidak akan pusing. Nah, buktinya dia itu sudah oleng tuh, hampir jatuh. Wahana yang lain banyak juga sih teman-teman sebenarnya, cuman kakak Atsa dan Alfi itu maunya bermain yang ini saja karena wahana yang lain itu mereka pikir tidak terlalu menantang bagi mereka, itu untuk baby saja katanya. Nah, ini mereka coba untuk manjat di apa ya, ini yang kayak spider web ini. Nah, mereka itu sampai ke puncaknya. Karena mereka sudah besar mungkin ya, kalau baby di sini tuh masih agak takut-takut dan perlu disemangati sama orang tuanya kalau mereka ada di spider web ini. Nah, ini mereka katanya mau bikin kompetisi, siapa yang duluan menyelesaikan permainan dialah yang menang. Dan ternyata si Atsa itu kecil-kecil tapi lincah. Nah, dia yang jadi pemenangnya. Sampai di atas itu kemudian saya bilang kalau bisa selesaikan sampai di jalan jembatan itu, nah itu yang baru menang. Nah, si Atsa itu langsung gercep dia ke sana, walaupun jembatannya itu agak slippery atau licin, jadinya dia cukup berani. Nah, ini adiknya Alfi, meskipun dia besar tapi dia itu terlalu khawatir, dia takut kalau misalnya jatuh karena licin. Mungkin diantara teman-teman ada yang bertanya, nah si Alfu kemana sama Mr. Akbar? Nah, dia itu pergi ke area dekat tempat bermain tenis. Jadi di
di taman ini disediakan juga tempat bermain tenis. Nah ini kakak Atsa mau main perosotan, cuman itu lagi basah, jadi saya larang dia untuk lewat situ. Nanti bahaya kalau dia tidak bisa menjaga keseimbangan. Nah dia pindah bermain ini, frame ini. Photo with that red trees over there. We got a sakura tree in Australia. Huh? A sakura tree. The leaf is pink. Oh. Sakura. Yeah, oh, sakura. Sakura. Okay. Look at that. Is that maple tree? Do Australia got a sakura tree? No. Hmm. It's good to take photo here, ta. There. Let's photo with the kangaroo. Kangaroo? No kangaroo. No, the statue kangaroo. Oh wait, I want this one. you cannot find this in Indonesia. Okay. Ooh, what's this? How to call this tree? What's this tree? Get closer, Alfie. Alfie, no, get closer to Teta. I want to take your photo. Mom, there's the tree of this. Yes. Look at that. There? Yeah. I'm gonna pick one, can we? Oh, that's why it's not. What? Pick one? Just take the whole one. Okay. And come on, Atsa. Get ready. Come on. See? Alfie. Okay. Sebenarnya di sini banyak attraction, cuman kurang sopan ya karena di sini banyak orang lokal, banyak bulenya. Kurang sopan untuk mengambil gambar mereka. Where is kangaroo statue? Oh, for there. There. Okay, ready? Dah. 1, 2, 3.
Oke, teman-teman, tidak terasa video ini sudah mau sampai di akhirnya saja. Sebenarnya kita masih mau tinggal lebih lama di sini karena masih banyak yang belum dieksplor. Tapi Mr. Akbar itu ada kerja untuk weekend ini. Jadi we have to go home. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Saya sangat menghargai itu. I really appreciate that. Terima kasih sekali lagi. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.